Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Olivia Rikita Saputri dengan nomor induk mahasiswa 211MI030015. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem digestif. Bapak, perkenalkan saya Perawat Olivia. Saya bertugas dari pukul 2 siang hingga pukul 8 malam. Dengan Bapak siapa? Usia berapa tahun, Bapak? Sudah berapa lama dirawat di sini? Baik, kalau gitu apakah Bapak ada mual? Kalau untuk nafsu makannya bertambah atau berkurang, Pak? Apakah ada nyeri tekan? Baik, kalau begitu saya di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada perut Bapak ya, Pak. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya saya akan mempersiapkan alat itu ya, Pak. Tunggu sebentar. Bapak, saya sudah mengatakannya, Pak ya. Apakah Bapak sudah siap? Ya, siap. Kalau begitu saya akan mempersiapkan diri dulu ya, Pak. Sebelumnya maaf ya, Pak, saya buka dulu bidang apa enggak apa-apa? Maaf ya, Pak, saya baik, di sini saya sudah membuat garis kuadrannya. Yang pertama kuadran kanan atas, yang kedua kuadran kiri atas, yang ketiga kuadran kanan bawah, dan yang terakhir kuadran kiri bawah. Pada kuadran kanan atas terdapat ginjal kanan, sebagian kecil hati, pankreas, usus kecil, dan kantung empedu. Yang selanjutnya pada kuadran kiri atas terdapat ginjal kiri, sebagian besar hati, pankreas, usus kecil, dan lambung. Selanjutnya pada kuadran kanan bawah, untuk pria terdapat kolon, usus kecil, apendik, dan ureter kanan. Dan untuk wanita itu terdapat sebuah kolpi kanan dan ovarium kanan. Selanjutnya pada kuadran kiri bawah, pada pria yaitu kolon, usus kecil, ureter kiri. Dan pada wanita itu terdapat sebuah kolpi kiri dan ovarium kiri. Baik, langsung saja ke pemeriksaan fisik. Yang pertama itu inspeksi, yaitu dilihat warna kulitnya, apakah ada lesi atau lebam, dan apakah terdapat tekan, apakah terdapat benjolan atau tidak, dan dilihat bentuk abdomennya, apakah cembung atau cekung. Baik, selanjutnya yang kedua itu teknik palpasi dengan cara menekan perut pasien. Apakah ada ditekan, Bapak? Apakah ada ditekan? Baik, yang selanjutnya yaitu teknik perkusif dengan cara mengetuk perut pasien. Dapat disimpulkan suara yang terdengar pada perut pasien yaitu timpanik atau normal. Baik, yang terakhir yaitu pemeriksaan auskultasi, yaitu mendengar bising usus dan pembuluh darah.
kanannya. Bantuan, misalkan kita mau disuruh kiri bapak. Assalamualaikum pak.